Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga pada sore ini kita sedoyo bisa rawuh dalam acara berdoa dan meruqyah untuk keluarga Bapak Irwan dan juga Bapak Haji M. Bilal sekeluarga. Apa artinya ruqyah? Ruqyah artinya yaitu mengaji, dikir-dikir, dan berdoa. Dikhususkan untuk menyembuhkan penyakit medis dan non-medis. Di sini tidak ada penyakit medisnya. Non-medis kalau bisa tidak ada gangguan-gangguan, cuma menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, menghindari penyakit-penyakit medis dan non-medis, dijauhkan dari semua itu agar lebih barokah, selamat secara jasmani dan rohani. Khususnya untuk Bapak Irwan, Ibu Fatimah, keluarga. Tadi kita sudah mengaji bersama-sama untuk yang punya hajat ini dengan niat ruqyah tadi. Kemudian kita lanjutkan doa penutup. Ruqyah itu diawali tadi ngaji, ditutup dengan dzikir-dzikir dan berdoa. Ya. Dan ruqyahnya untuk Bapak Irwan dan Ibu Fatimah hanya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, biar dijauhkan dari gangguan-gangguan medis dan non-medis, dijauhkan dari bencana-bencana besar di Ibu Fatimah, di kecelakaan, kemalingan, disirami kembang, hal-hal yang halus, apa halus dan lain-lain, dijauhkan dari itu. Kemudian juga tokonya Bu Fatimah di ruqyah agar tambah laris. Amin Allahumma. Tambah laris, tambah banyak uangnya, bisa kesilap-silap waktu serangnya pilih. Amin. Kemudian di ruqyah lagi sebelum doa penutup, yaitu Mbak Ulang. Mudah-mudahan Mbak Ulang ini sekolahnya tambah pinter, nilainya naik, sukses, terus diterima di Universitas Negeri. Amin Allahumma. Amin. Bapak doa orang tua dan majelis yatim ruqyah ini. Mbak Ayu juga didoakan tambah pinter. Tambah soreha, ibadahnya tambah mater. Kemudian Adik Irfan tambah di ruqyah tambah pinter. Amin Allahumma. Amin. Ayo Adik Irfan di kita pinter. Di tangan ini. Adik Irfan pinter. Adik Irfan pinter. Pinter menen ge. Di ruqyah tambah meneng tambah pinter. Bisu nemes di sekolah pinter. Sembayangin pinter menurut ayah dan ibu. Amin Allahumma. Amin. Nanti dipakai kai ya Irfan. Juga si AA ulang tahun didoakan di sini. Bapak Saiful Bahri, Ibu Siti Jamila. Mudah-mudahan hajatnya diijabahi sama Ibu Sutrisni. Terus Bapak Haji M. Bilal didoakan lagi, mudah-mudahan umrohnya lancar, bisa menjalankan kewajiban dan sunahnya. Dan kerjanya di pengacara tambah barokah, tambah sukses. Amin Allahumma. Amin. Semuanya keluarga Bapak Bilal dan Bapak Irwan tambah sukses, banyak rezekinya. Biar bisa melamati anak-anaknya, bisa ke yatim lagi. Amin Allahumma. Amin. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad Al-Fatihah. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti jangan dimatikan ya. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbighfir lana wa li walidayna warhamna wa anta Allahumma qul lana wa arhamna wa a'tina min rahmatika wa 'afina. Ya Allah ya Ghaffar ya Salam ya Fatta ya Latif ya Aziz ya Rabbi. Sebelum ditutup, jangan dipatahin ini untuk kata program ya. Kita semua harus yakin ya. Kita ruqyah tadi ngaji dikit-dikit dan berdoa agar hajatnya sukses. Itu harus kita harus yakin ya.
Bu Fatimah Nun Sewu sama Mbak Ayu dan Mbak Bulan harus yakin bahwa ajaknya dicabai adik ini adiknya tak habis. Adik habis ini pasti nanti tambah nurut gitu dirunya gitu. Tambah pinter. Kalau kita yakin dengan kebagusan mantap berarti percaya Gusti Allah imannya tambah naik hajatnya pun payah pun amin Allahumma amin. Kalau kita ragu tidak yakin tidak percaya Gusti Allah imannya turun tidak dijabai nah untuk bilamin pasti yakin mantep hajatnya dijabai amin mundur sampai perlukan lah jangan dimatikan sallallahu amroh rabbuna mundur Allah kita ajari tadi amana tadi sisi tidak usah menjak Besok tapi cepat. Ini kelihatan. Dia kayak tokak. Mundur. Lah. Tokak. Allahu Akbar. Salaman aku pelangi salaman aku tak tahu. Aku. Wasabi ajma'in. Salam Allah. Aku.